Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi di channel Youtube Minus Talks Indonesia. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 19 Agustus 2021. Dan hari ini marketnya luar biasa. Itu udah kayak banjir jumping. Langsung turun ya, dan nggak main-main turunnya. Sampai di bawah 6.000. Wow, ya turun 2 persenan, sekitar 2 persenan lah. Dan khusus hari ini saya akan membahas satu topik yang seperti tadi pagi saya sempat share di grup, di channel, yaitu saya sudah warning pagi-pagi ketika saya melihat ada Dow Jones ditutup dengan posisi minus satu persen dan dikatakan bahwa headline ya yang waktu saya pagi-pagi setiap pagi kan saya melihat review kondisi bagaimana kondisi market global dan saya juga selalu merilis market summary setiap pagi jam 8 untuk grup VIP supaya memperlihatkan bagaimana kondisi kondisi market global dan apa yang kita akan expect di perdagangan hari itu. Dan khusus hari ini saya tadi udah udah ngomong juga di grup dan saya share ke channel. Hati-hati. Hati-hati Dow turun cukup dalam dan isu taper tantrum ya tapering akan jadi isu utama mempengaruhi pergerakan indeks saya rilis jam 8 pagi dan bam, pembukaan langsung IHSG posisi sudah langsung merah dan ya IHSG tadi apa kemarin Dow Jones tutup minus 1 persen Nasdaq minus 0,89 persen dan S&P 500 minus 1 persen ya cukup dalam terus belum lagi ketika agak siangan market regional dibuka juga terjun bebas juga jadi Ya, apa itu taper tantrum? Banyak yang pada bilang, "Pak, tapering itu apa? Taper tantrum itu apa sih? Kenapa berimpact besar dengan kondisi market Indonesia?" Sebenarnya kalau boleh saya bilang, itu lebih kayak seperti impulsif aja sih sebenarnya. Jadi kita kita saya jelasin taper tantrumnya dulu. Jadi taper taper sendiri itu taper tantrum itu sebenarnya adalah kebijakan yang diambil the Fed ya Fed Reserve untuk meng melonggarkan melonggarkan jadi kebijakan mengurangi pembelian aset-aset surat berharga ya jadi ketika awal-awal krisis terjadi bukan awal krisis dan ketika krisis moneter di 2020 ya ketika market semua terjun bebas panic sell dan sebagainya nah the Fed mengambil langkah-langkah kebijakan yang untuk menopang ekonomi ekonomi Amerika supaya bisa bisa stabil, bisa stabil. Jadi tidak tidak masuk ke jurang resesi waktu itu. Dan salah satu cara banyak waktu itu kan banyak perusahaan, institusi juga yang kolaps, yang kolaps. Nah, mereka memberi sur, membeli, mereka membeli surat utang. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kesulitan likuidasi, kesulitan uang. Menerbitkan surat utang, nah surat utang ini dibeli oleh pemerintah Amerika, dan mereka menggelontorkan duit cukup besar waktu itu. Dan sempat heboh, itu yang waktu itu membuat Dow Jones rally gila-gilaan di tahun 2020. Dan yes, IHSG juga kena impact-nya, IHSG juga kena impact-nya. Karena apa? Karena ketika uang itu digelontorkan, kan nggak semuanya masuk ke market Amerika. Ini ini by, by assumption, uh, asumsi ada yang keluar. Maksudnya, keluar gini: mereka istilahnya dibuat trading pendek untuk dapat cuan, dapat profit, seperti Bapak Ibu ketahui. Emerging market seperti Indonesia ini adalah lahan tempat di mana mereka bisa mendapatkan profit yang cukup besar, karena Indonesia, profil emerging market itu, profit Indonesia itu masuk kategori high risk high gain. Yes, high risk karena Indonesia masuk negara berkembang kan. Jadi kalau di sana mereka umpamanya mereka beli obligasi ya, bond ya itu paling dapat bunga sekitar satu persen maksimum bisa tiga persen itu udah hebat banget. Nah kalau mereka masuk ke Indonesia ya obligasi anggap beli surat utang Indonesia terus beli obligasi swasta atau mungkin mereka puterin di bursa saham mereka akan bisa dapat gain yang jauh lebih besar bisa mungkin anggaplah konservatif bisa dapat sekitaran 10 persenan kalau cukup ekstrim mereka bisa dapat lebih bisa sampai 30-an persen tapi itu kan mekanisme mekanisme trade trading mereka buat trading juga tapi rata-rata anggaplah let's say konservatif aja lah sekitar mungkin mereka bisa dapat 10-an persen mereka udah happy secara di sana mereka cuma dapat 1 2 sampai 2 persen aja. Nah, balik lagi. Ketika The Fed mengurangi belanja obligasi tersebut, merasa bahwa oh Amerika ini sudah stabil, ekonomi sudah comeback, sudah pulih, ya kan? Nah, di situ mereka merasa oh ini berarti kita sudah nggak perlu nih bantuin lagi ekonomi ini gitu loh nggak usah beli lagi deh, mamanya ada atau kita kita udah udah mengurangi mengurangi pembelian gitu kan. Nah, karena apa? Karena mereka melihat inflasi udah mulai naik di Amerika, ekonomi mulai pulih ya. Mereka melihat oh ini tanda-tanda perekonomian sudah akan mulai pulih. Apalagi kita juga ketahui kebijakan di Amerika kan, ketika sudah may, uh, tingkat vaksinasi orang yang divaksin semakin banyak, mereka juga mulai longgar dan mereka di sana sangat-sangat longgar apabila sudah divaksin sudah tidak berkewajiban menggunakan masker dan mereka memaksa toko segera buka apa semua buka dan aktivitas ekonomi kembali normal. Mereka paksa itu jalan. Jadi ketika itu semua udah mulai udah kelihatan mulai jalan dan mulai normal lah, fine-fine oh, saja ini. Nah, jadi mereka akhirnya memutuskan untuk itu dan by end of the year mereka pengen dilakukan itu taper tapering itu mereka lakukan nah di sinilah yang saya rasa seperti kayak orang ngomong jadi market kaget lah intinya ketika pem, mereka ngomong oh akhir tahun akhir tahun terus tiba-tiba kaget tiba-tiba market jual I, seperti saya bilang reaksi pasar impulsif jadi pasar tuh impulsif terhadap reaksi pasar langsung tiba-tiba terjun saya sudah sempat pernah kupas juga bahwa do, Amerika market pasar pasar wah, saham Amerika itu sangat-sangat sangat reaktif terhadap isu-isu funda, isu fundamental, isu-isu ekonomi. Karena mereka beda sama sama kita Indonesia. Indonesia lebih ada resilience-nya karena ada market provider-nya. Kalau memang turun ya turun, naik ya naik gitu kan. Kita juga nggak terlalu apalagi ada ada model A A A ARB di 7% dan arahnya saya asimetrik asimetrik pembatasan naik turunnya harga itu sangat sangat membantu kita loh para pelaku saham di Indonesia. Kalau di Amerika nggak ada, mereka kalau free fall udah jatuh ya jatuh udah nggak ada nggak ada papanya apa naik ya naik. Jadi mereka itu sangat sensitif terhadap hal, hal seperti ini karena rentan marketnya rentan banget. Walau begitu tapi kok naik terus ya Pak ya itulah naik juga karena ekspektasi pasar melihat ekonomi ekonomi bagus ekonomi mereka bagus jadi mereka jadi kayak seperti mereka membeli mimpi sih sebenarnya bahwa ekonomi akan segera pulih dan sebagainya gitu loh. Walaupun di kacamatanya sebenarnya belum terlalu pulih, tapi kan ya seperti itu tadi. Ketika market naik ya, pasar saham naik, indeks naik dan tiba-tiba muncul oh pelonggaran apa tapering akan dilakukan tapering dan sebagainya, pengetatan terhadap uh, likuiditas dan sebagainya untuk tidak beli obligasi lagi. Bam, langsung orang tiba-tiba itu market jatuh karena mereka merasa loh sebenarnya ekonomi mereka tuh tahu di down mereka di dalam hati yang terdalam mereka tahu ekonomi itu belum belum benar-benar pulih jadi ketika mereka begitu pemerintah bilang akan melakukan pengetatan likuiditas dan sebagainya tiba-tiba saja mereka langsung lepas jual, jual 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 jual, gitu ya itu impulsif dan Indonesia saya rasa ikut sentimen aja kayak kayak sentimen impulsif juga gitu tiba-tiba aja padahal sebenarnya kalau kita simak berapa hari kemarin kita ada lihat asing justru masuk kemarin asing masuk 1,1 T, sempat masuk 1,1 T di tanggal 18, di tanggal 16 masuk 400 miliar, di tanggal 13 masuk 500 miliar, dan hari ini, tanggal 19 masuk 300 miliar. Jadi asing masuk, walaupun kalau kita tarik jangka panjang, maksudnya time frame yang panjang, monthly, umpamanya, monthly dalam time frame yang panjang, asing memang masih keluar. Tapi harap diingat, Kondisi market Indonesia saat ini asing tuh sudah nggak nggak untuk menggerakkan pasar tuh bukan asing lagi yang jalanin, yang gerakin. Sudah lokal yang gerakin. Jadi ini lokal yang impulsif. Asingnya nggak bisa serta merta main langsung keluar ya keluar, nggak ya nggak gitu. Mereka nggak bisa langsung seenak enaknya aja main langsung gampang gampang keluar. Yes, memang ada beberapa sekuritas yang memang sudah wacana memang keluar dan mereka keluar. Tapi itu sudah beberapa waktu yang lalu saya lupa Morgan Stanley kalau nggak salah ya yang sudah keluar Morgan Stanley atau JP Morgan yang sudah keluar saya lupa terus ada Deutsche Bank itu juga sudah keluar uh, beberapa waktu yang lalu tapi mereka udah hengkang ya udah hengkang udah dah, udah udah waktu yang lalu bukan gara-gara sekarang ini tapering jadi saya rasa yang kejadian hari ini itu lebih karena impulsif aja mereka kaget nah bagi kita terus Bagaimana dengan kita yang 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 saat ini posisinya angkut atau yang kaget tadi nggak sempat jualan stop loss terlewati dan tiba-tiba ARB apa ARB mau nggak bisa besok ARB lagi nggak dan sebagainya market jadi panik apalagi seperti kita ketahui market saat ini banyak diisi oleh orang-orang yang trader-trader baru ya kan yang yang belum paham dengan kondisi market tapering aja baru denger terus banyak hal banyak hal mereka ber... psikologi juga belum mapan dan Ketika dihajar ARB kan jadi panik nah yang belum ARB yang sahamnya belum kena ARB mereka jualin karena takut kena ARB jadi saya bilang kayak efek domino ya sistemik jadinya seolah-olah kayak pergerakan sistemik satu goyang pusat center ini goyang tiba-tiba bam 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 ikut semua gitu ya efek domino itu sistemik namanya jadi umpamanya satu ARB cek ke kunci mereka takut yang lain akan ARB jadi mereka jualin juga semua bam 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 bam, bam. ya itu saya bilang ya itu ya dampak ya impact yang 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 terjadi maka ketika market dipenuhi sama yang kayak begini kita harus tahu itu dan saya rasa kita juga saat ini kita harus mempelajari harus ingat ada quote juga Warren Buffet yang mengatakan bahwa market itu adalah tempat di mana perpindahan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar gitu ya dan ketika orang yang bukan orang yang sabar tapi orang yang yang panik ya panik ke orang yang lebih mature lebih lebih steady dan kalau lihat like kondisi seperti ini ya kalau kita masuk ya sudah dengan trading plan yang benar konsep yang benar ya kita tidak perlu takut sama ketika saya bilang kemarin ingat waktu saya bilang buka lapak di tanggal video webinar saya 17 saya bilang buka lapak bagi orang yang investasi tujuan investasi dapat harga di bawah IPO itu bukankah hal yang bagus dan si hari ini bukalapak bisa rebound? Saya yakin ada orang-orang di sana yang masih berpikir dengan benar ya, yang melakukan investasi dengan benar. Walaupun orang bilang gini, eh kemahalan harga bukalapak kondisi IPO itu kemahalan. Saya nggak pungkiri itu. Tapi tahukah bapak ibu model startup perusahaan digital? kita mau hitung valuasi sudah tidak bisa hitung valuasi kayak seperti dulu lagi model mahal atau murah kita 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 sudah harus beda cara ukurnya dengan cara yang berbeda jadi kalau saya pribadi kalau memang tujuan kita investasi dan kita punya pandangan kita punya keyakinan ya udah itu aja dipegang dulu gitu loh ya selama kita lakukan investasi itu dengan uang dingin kita akan bisa berkepala dingin contoh hari ini ketika market down tank kita tahu uang yang kita taruh itu untuk investasi dan itu adalah uang dingin. Kita tidak harap untuk segera dapat return atau untuk untuk uang bulanan, uang makan dan sebagainya. Nah, kalau untuk uang makan, uang bulanan itu trading ya, trading cepat ya ketika market lagi begini ya udah take hands sudah taruh barang kita jual semua, clear porto, duduk diam di pinggir lapangan lihat atau kalau nggak, trading cepat aja lihat. Hari ini ada apa? Ada toys, ada WH. Uh. Trading cepat lagi di situ, dapat lima cabut, tiga persen, cabut gitu aja. Begitu ya trading pendek, trading pendek. Tapi kalau yang nyangkut di perusahaan-perusahaan seperti semen Gresik, uh, Arto, gitu kan? Apalagi ya saya rasa kalau beli dengan perusahaan-perusahaan begitu, mindsetnya udah harusnya kelasnya investasi. Ketika dia market turun, manfaatkan untuk buy on weakness dengan valuasi yang lebih murah. Nanti dia ketika dia rebound naik lagi, saya ya. Silakan Bapak Ibu nonton di video webinar saya, walaupun durasinya 2 jam 40, 14 menit, saya yakin itu cukup berharga untuk Bapak Ibu nonton ulang lagi. Saya banyak bercerita mengenai psikologi, investasi, dan sebagainya. Dan khususnya di dunia digital. Sebelum saya buat video webinar, silakan nonton juga yang tanggal 16, uh, bukan tanggal 16, sorry, yang tanggal 14 kalau nggak salah, saya juga buat video mengenai investasi ya bagaimana invest kita menjadi investor dengan analisa teknikal itu juga saya juga kupas bagaimana caranya menjadi investor yang baik yang benar dengan mindset yang benar based on technical analisa analisis ya oke okay. itu dari saya semoga Bapak Ibu itu bisa menenangkan Bapak Ibu malam ini bisa tidur nyenyak ya bisa besok bisa menghadapi market juga dengan lebih penuh optimisme ya saya itu yang saya lakukan saya. hari ini cut loss nggak? Yes, saya hari ini cut loss Bapak Ibu uh, Saya bukan bulletproof Saya hari ini cut loss dengan disiplin Karena memang ya Memang harus kena cut loss ya cut loss Bang, bang, bang Nggak apa-apa Toh itu bagian part of trading plan Tapi saya excited Di satu sisi saya cut loss Sedih Tapi di satu sisi saya excited Berarti ada peluang di mana saya bisa beli barang murah Dan saya excited banget Saya melihat peluang itu dan Menantikan profit-profit yang akan datang lebih besar lagi. Sama seperti chart, jadinya chart itu naik, terus koreksi kan, profitnya berkurang, yes, tapi tidak ke titik nol. Turun sedikit, nggak apa-apa. Tapi ketika dia turun, saya yakin, dia pasti akan pullback, naik lagi. Begitu terus. Itu yang harus kita mikir, punya mindset di situ. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu. Tetap semangat, ya. Tetap semangat. Dan pasti Hari depan, hari esok bisa lebih cerah. Tapi harus satu yang Bapak ingat, Bapak-Ibu bapak, bapak Ibu lakukan. Belajar. Belajar dan belajar. Jadikan hari ini, pengalaman Katlos hari ini menjadi pelajaran. Sebab itu sebabnya saya minta Bapak-Ibu, jangan lupa untuk catat, dicatat. Bikin pembukuan kecil, bikin jurnal. Mungkin bukan pembukaan model tabel-tabel begitu, ngapa? nggak usah catat aja hari ini saya cut loss dari ini ah, karena ini itu jadi ingat inget-ingetan. saya beli ini kenapa keputusan saya beli ini itu bagus jangan saya beli ini karena Pak Erwin suruh itu salah nggak boleh jadi saya beli ini karena analisa saya terhadap perusahaan ini akan begini-begini nah ketika Bapak Ibu lihat catatan tersebut oh hati akan akan adem akan oh iya saya kan punya saya melihat ini karena dia punya potensi nih. Jadi ya kenapa saya harus jual? Tetap aja, nggak usah panik. Lihat dia turun, nggak panik gitu. Itu itu penting buat jurnal Bapak Ibu. Itu penting banget buat kita. Ya, oke. Okay? Ya saya harap sharing saya, insight dari saya ini bisa memperkuat, bisa membuat Bapak Ibu jadi semangat kembali. Ya, keep the fighting spirit. Apalagi di tengah pandemi ini. Lebih baik, lebih bagus kita pertahankan semangat juang, ya. Oke, okay? tenang, saya akan selalu bimbing, saya akan selalu bersama-sama bapak ibu untuk kita lewatin ini. Dan untuk itu, hari ini spesial, saya akan buka rekomendasi saya, saham, untuk umum juga, dan supaya bapak ibu juga bisa dapat manfaatnya ya nggak cuma member VIP aja tapi juga semua untuk umum dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya itu jarang banget saya ngomong itu saking selalu saya bawaannya pokoknya sharing 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 ya, dan kalau dulu rajin banget jangan lupa ya subscribe and like video ini oke dan jika bapak ibu mau belajar jangan lupa juga kami Pinterest ada grup VIP di mana bapak ibu bisa belajar trading bareng, ya, melihat chart kuantitatif dengan baik dengan benar. Itu yang kita sediakan sebenarnya. Salah satu alasan kenapa bapak ibu perlu satu belajar kedua dengan tools yang benar, bapak ibu juga bisa melihat. Ketika kita beli suatu saham, kita harus tahu tujuan kita apa, dan goal kita di mana. Goal kita, taking profitnya di mana, itu penting. Dan stop lossnya kita di mana, ini lebih penting. Kalau bapak ibu nggak tahu level stop loss itu bahaya sekali, ambiar potensi ambiar cukup besar, ya kayak kita nggak tahu ini turun sampai seberapa kita harus let it go, kita pegang cash, nah, atau kalau nggak ketika naik kita sudah harus stop greedy, kita harus jual untuk dapat profit itu penting. Oke kita mulai masuk ke market review ya untuk market review komposite kita bagaimana sih kondisi komposite? Ini dia komposite kita komposit kita bergerak indeks lihat kena garis V-line kita yang ungu tadi saya jam berapa ya ketika dia kena V-line tit itu saya bilang di sini hari ini ini kan menjelang pengujian kesaktian V-line seberapa besar Bapak Ibu coba perhatikan nih kena V-line dia rebound kena V-line dia rebound berharap berharap ya kita berharap Hari ini dia rebound lagi. Ber rebound lagi ya. Jadi itu ya kita berharap banget kalau V-line bisa menjadi uh, suatu patokan ya. Walaupun begitu, nah ini nih satu lagi saya kasih lihat. Ini asing memperlihatkan masih masuk ketika turun asing masuk. Jadi kalau bilang Oh Pak tapering asing tuh jual. Oh, saat ini asing masih trennya masih masuk kok. Santai aja. Walaupun memang mungkin akan turun, tapi saya lihat turunnya juga terbatas. Level turun, kalau saya lihat IHSG, kalaupun memang akan turun, dia mungkin bisa turun ke level ini aja, ke level yang saya lihat ini sebagai... eh... Uh, pernah menjadi bottoming dari IHSG ya, pernah menjadi bottoming, ya, paling kira-kira di level ini mentok. Harapan saya, dia kena ini dari bound. Saya punya satu garis lagi sebenarnya, garis itu saya namakan end line, end line ini jauh lebih lebih berat daripada daripada V-line. Kenapa? Karena dia kuat sekali. Contoh ini ketika dia ketemu end line dia rebound. Tapi jebol end line dia ketemu end line dan dia rebound. Nah, saya juga bottoming saya di sekitar ini ya, di sekitar ini. Kalau dia turun jebol level support ini dia akan menuju ke sini. Gini, kita nggak mendoakan. Saya lebih baik kita planning kita memprediksi yang terburuk. Jadi ketika kita sudah prediksi yang terburuk ketika dia jebolnya kita sudah siap dan kita siap cut loss. Itu yang penting. Dan ketika kita cut loss kita bukan berarti kita lari dari market bukan. Kita cari momentum kapan kita dapat harga murah kita serok lagi. Oke. Nah, kayak sekarang-sekarang ini kayak penting kita untuk kasih lihat garis ini deh. Saya akan coba analisa dengan mengikuti garis inline ini juga untuk beberapa waktu ini kalau pas lagi bullish saya enggak kasih garis end line kenapa? karena percuma. Oh, naik terus. Ngapain kita pikir garis end line? Tapi end line itu cukup powerful. Bapak Ibu coba perhatikan. Nih, beberapa kali tuh. Ketika waktu di tahun 2020 dia IHSG nih, IHSG berhasil rebound dari end line, lihat tuh langsung dia rally. Ini di tahun 2020 nih. Di November. Bang, rebound B -b 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 naik terus kuat dan ketika koreksi juga ketika ini di rebound lagi dan ketika turun sampai line, di rebound lagi ya jadi jadi kita sekarang kalau lagi market lagi beres gini kita boleh pakai deh. Terus ini juga waktu sama waktu ketika kemarin pandemi awal pandemi ketika dia jebol ketika dia jebol line, kita juga berhasil exit dulu. Di bulan Februari kita sempat exit dulu ya Bapak Ibu saya dan teman-teman kita ketika dia jebol ini kita exit dan kita serok di bawah ketika dia mulai rebound. Nah itu pentingnya punya punya diagram kuantitatif kita tahu kapan kapan harus keluar, kapan harus masuk. Itu lebih penting sih sebenarnya. Itu jadi indikator kita untuk penting. Ya hari ini sudah seperti saya bilang tadi IHSG hari ini asing masuk 340 miliar dan transaksi hari ini 13 triliun, 13,1 triliun. Di atas rata-rata masih masih oke, okay, saya bilang. Masih oke okay banget. Cuma besok hari Jumat, pas padai, kalau technical rebound, manfaatkan untuk mungkin keluar dulu sebagian. Kan kita nggak tahu masyarakat ini panik atau nggak, masih panik atau nggak di minggu depan. Jadi manfaatin mendapatkan posisi jual yang lebih baik, atau setidaknya balik modal, Nanti kalau Senin kita lihat kondisinya mulai market sudah nggak panik selling kita mulai pelan pelan masuk lagi. Sekarang saat ini goal kita bukan untungnya dulu tapi goal kita bagaimana meminimalisir kerugian itu dulu. Syukur syukur bisa untung ya itu doa kita pasti. Oke itu di IHSG pergerakan masih saya bilang kecenderungan ada gravitasi ke sini atau kalau nggak besok kalau N V line ini bisa cukup kuat bisa rebound jangan kaget bapak ibu karena kita punya V line ini juga cukup kuat rebound dengan target kenaikan setidaknya ke level ini dulu 6045 dan 6070 oke okay. dan composite itu composite sekarang kita ke IDX basic ya sektoral IDX basic ternyata dia masih bergerak sideways masih di level ini garis ini juga pernah kita buat juga beberapa waktu yang lalu jadi ya nggak kaget lah ya asing juga masih cukup aman di sini. Jadi tenang-tenang aja di sektor ini. Terus consumer cyclicals asing masuk ketika koreksi. Jadi saya bilang ini juga masih aman dan masih ada support berikutnya di skyline. Kita jaga di sini. Moga-moga besok nggak sampai skyline sudah rebound lagi. Terus sektor energi. Nah ini juga saya juga kemarin sempat di sini saya juga bilang hati-hati dengan ini karena terkait dengan kebijakan emisi karbon dan tadi pagi saya sudah toel juga di channel beritanya dirilis beneran <laughs> ya kadang-kadang saya juga gak ngerti kok bisa pas-pas-pas gitu ya padahal kita ngomong by chart doang berdasarkan chart doang, tapi kok bisa pas gitu ya, momennya bisa pas jadi tadi tiba-tiba tadi pagi saya baca berita baca koran dan saya share juga ke grup bahwa tanggal, saya share tanggal 17 mengenai kebijakan moneter untuk investasi di perusahaan-perusahaan atau institusi yang green melaksanakan green ekonomi atau pengelolaan green ya istilahnya ESG environment social dan governance dan ternyata berita itu muncul di eh tanggal 18 pemerintah menteri kementerian lingkungan hidup memberikan seminar membahas mengenai Kebijakan-kebijakan ekonomi, green ekonomi Indonesia, dan tanggal 19 tadi beritanya dirilis. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti ada wacana seperti itu, tiba-tiba deretannya mirip, padahal saya cuma bicara berdasarkan chart. Saya lihat chartnya energi kayak gini, potensial jebol, saya ngomong aja gitu loh sesuai chart. Karena energi bakal sektor ini bakal koreksi dan beneran, koreksi beneran gitu kan. Ya, itulah hebatnya chart karena kita bisa mempredik apapun itu lebih dahulu seperti juga Dow Jones pernah bilang Dow Jones itu uh, Godfather-nya technical analysis ya dia mengatakan bahwa chart discount everything jadi dari chart kita bisa melihat apapun sebelum kejadian atau sebelum berita itu dirilis ya oke kemudian finance sektor finance koreksi tapi tertahan no problem, saya menurut saya masih oke. Okay. Manfaatkan untuk buy on weakness. BCA tadi turun cuma aduh, seuprit so doang. Teman-teman kita tadi pada banyak yang belanja BCA waktu merah dan buktinya penutupan kembali ke harga 33.000. Si tetap masih dapat cuan kan? Hari ini dari BCA aja dapat cuan. Oke, okay? nggak usah khawatir. Terus sektor healthcare seperti saya juga bilang, stay away dulu dari sektor ini tapi jangan khawatir kita lihat ini saya coba saya panjangin garis support saya ini kita berharap bahwa masih ada support di level ini mantul, mantul lah dari support ini ya asing juga masih masuk ketika dia turun asing juga masih masuk jadi so far masih aman sektor ini gak usah khawatir ini karena sentem, sentimen temporary aja pada dasarnya sektor ini sebenarnya kedepannya adalah sektor yang anti badai yang termasuk bagus kedepannya sektor healthcare ini kemudian industri kena sub resistant dan dia koreksi lagi ya ben pas lagi pas banget hit resistant dan dia koreksi silakan nonton video-video saya ini. ini video saya ini kan ada ceritanya saya buat tiap hari ya kecuali ada hari tertentu saya nggak buat itu juga gara-gara saya gabung dengan acara webinar kemarin ini kotak masih ada di situ nonton flashback tiga empat pas waktu di sini aja deh atau di sini candle di sini dirunut aja ini tanggal 12 cari aja video tanggal 12 ini kotak ini sudah ada gitu dan relevansi banget itu sebabnya saya kenapa saya menggunakan technical analisa sebagai acuan tools buat saya untuk mempredik pergerakan market karena so in gitu loh kita bisa tag langsung tag 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 membaca arah pergerakan market sampai seperti apa gitu ya terus infrastructure masih juga disupport tapi bagus ini siap-siap serok ya siap-siap serok ada beberapa emiten yang bisa kita jadikan melihat untuk biasa besok bisa belanja juga tadi juga beberapa kita sudah belanja lihat isat ya isat juga rebound dengan bagus gitu ya keren banget sempat tadi ke 6000 300 hampir 6400 kalau nggak salah tadi ya selupa itu Wow itu banget kemarin saya sudah bilang di market review saya di video ulasan Uh, Bapak Ibu ada yang nanya tentang Isat bagaimana saya padahal Isat kemarin saya serok Isat persis saya serok dan posisi merah akhirnya tapi saya beli lagi di 6100 saya hajar lagi dan ternyata rebound <laughs> wah puasnya itu loh puasnya serok ketika kita tahu oh ini bakal rebound itu rasanya di sini kepuasan pribadi ya kan dan itu non consumer non technical saya juga sudah bilang selalu hindarin ini hindarin hindarin dan dia masih bikin lower low ya stay away aja Terus properti masih sideways satu garis dia, rapi sekali. Saya bilang ini juga ya. Nih, masih di sini. Ini kalau breakout ini rasanya oke okay banget nih kayaknya nih. Secara dia kayaknya masih bermain di level ini nih, tuh. Dia main di level ini. Harapan saya dia bisa breakout sih ini. Apalagi kalau PPKM-nya mulai melunak. Wah, ini 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 juga oke. Okay. Dan ini seperti saya bilang sektor padat karya salah satu roda penggerak ekonomi Indonesia nanti ke depannya. Dan beberapa waktu kebelakangan ini, beberapa hari ini kita juga sudah melihat banyak berita pemerintah mulai menggalakkan lagi proyek-proyek infrastruktur. Adikarya dapat proyek, Waskita, Wika, nah cermati aja. Biasanya kalau udah mulai beberapa begini, itu udah mulai-mulai ada ada berita-berita bagus biasanya. Sektor ini bisa bisa, bisa rolling. Terus Tekno, Tekno, woi Lihat candle begini, saya seneng nih. Tanda-tanda udah mulai rebound nih, ya. Ya, moga-moga buka lapak besok bisa bikin hijau dan dia bisa naik nih. Cool, oke, okay. nice. Terus transportasi koreksi tapi tertahan support. Asik juga masih masuk dalam berapa waktu ini. Pantau ini saya juga yakin masih akan akan bagus ya. Cuma tadi salah satu emiten dia Asa ya Adi Sarana udah bagus-bagus, tiba-tiba dibanding. Bandingnya ngawur lagi ya. Di sesi kedua itu menjelang penutupan ditutup masih minus 4 atau 5 persen tuh. Saya lupa tuh. Tapi pada dasarnya oke. Okay, masih oke. Okay. Tetap dengan jalur trading plan yang benar. Malah momentum untuk buy on weakness. Ya. Oke. Okay. Itu secara sektoral. Kalau le sektoral sih kayaknya potensial rebound di depan mata. Ya. Besok. Asing juga masih masuk terus nih. Ini sektornya oke okay juga. Dan... Berikutnya kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Ada beberapa hal yang bisa kita rekomendasi untuk perdaan esok, yaitu pertama yang bisa Bapak Ibu cermati adalah cepin. Cepin ini nice, kenapa sih bilang nice? Ini menarik untuk dicermati karena ketika dia sideways asing masuk terus nih. Ketika dia lagi sideways asing masuk terus, dan ini dia punya level support yang kita bisa cermati. Ini kira-kira di sini nih ya inilah ini kalau besok bisa breakout 6690 silahkan cermati ya dan kemudian habis cepin ada isat nah ini tadi seperti saya bilang nah kita kemarin saya serok di sini ternyata besok besoknya saya uh, hari Senin saya serok tanggal 18 dia merah saya tetap keep tapi posisi minus Hari ini dia tiba-tiba bam dari rebound tiba-tiba, tapi itu ditutup di 6.100. nggak apa-apa. Tapi good newsnya adalah dia tidak buat lower low dan dia masih di area sideways dan dia berpotensi untuk rebound lagi. Kalau dia rebound lagi, ini malah menciptakan suatu pola cup and handle juga nih. Atau mungkin dia ada model kayak gini head and shoulder kah gitu kan dia begini. Wow, itu keren. 7.000 kah? Nggak tahu ya. Pada dasarnya ini 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 pergerakan masih oke banget sih polanya, ya bukan pom-pom ini cuma rekomendasi beli atau enggak kembali semua ke tangan Bapak Ibu kemudian berikutnya adalah era-era-era juga lihat mantul dari v line dari bound ini kemudian tadi juga rebound manfaatkan buy on weakness di areal ini untuk rebound jadi ini era saya lihat juga chance-nya masih oke okay banget ya kemudian SCMA Wow, SMA rebound dari N line ini. Ini kalau besok bisa naik kembali ke atas V line, keren. Ya, bagus ini. Terus satu lagi adalah S hardware terakhir untuk emiten-emiten yang saya melihat pergerakannya tidak terlalu gila-gilaan dan layak sebagai one of investment. Dan S hardware lihat keren banget kan? Koreksi dan tertahan di selendang dan dia rebound. Jadi besok kalau dia tiba-tiba rebound, jangan kaget ya. Ini, ini keren banget lah, selendang kita. Golden Cross, Skyline juga, potensi untuk rebound juga terbuka lebar. Silakan untuk besok. Dari 5 emiten ini, saya akan tambahkan 3, 4 emiten lagi, yang untuk Bapak-Ibu mungkin bisa, yang hobi trading pendek ya, hobi trading pendek. Silakan cermati kota, silakan cermati, anti badai ya, kota lihat. Tapi ingat, ini volatilitasnya juga tinggi, 9 persenan naik turun tapi pada dasarnya trennya masih bagus terus habis kota ada toys ini juga hati-hati karena mepet-mepet eh, 50 ya tapi saya lihat ini sudah titik aman walaupun kalau turun juga nggak langsung ke 50 kan dia ditahan beberapa waktu kebelakangan ini dia ditahan di level 60-an jadi saya lihat intinya hati-hati aja di saham gini ini buat trading pendek aja ya kalau perlu habis profit habis cuan langsung keluar aja dulu ya Terus WH, WH ini beberapa waktu ini saya trading-trading di sini, ini tadi sempet tadi saya pikir bakal nutup gap, ternyata nggak nutup gap, dia hampir nutup gap, dia rebound. waduh sayang banget ya Dan hari ini tutup arah, jadi besok kalau lanjut bisa breakout level high-nya ini, wah itu keren, berarti bikin higher high lagi Ini high-nya di 264 ya, kalau besok bisa breakout ini, wow Arah lagi nggak ke T3, ke 296 ini? Nggak tahu. <laughs> trading aja pokoknya, oke? Habis saya ada Babes. Babes tadi, kemar kemarin ada sempat yang nanya, yang tanya Babes. Dan saya bilang, wah hati-hati nih Babes, karena modelnya air benan. Tapi tadi dia lumayan, oke, okay, lumayan menarik. Dan untuk trading pendek juga. Jadi kalau besok dia bisa naik di atas ini, trading pendek, ambil berapa persen, 5-6 persen, keluar, 5-6 persen, keluar, gitu. Ya, gitu untuk rekomendasi buat besok ya Bapak Ibu ya harapan saya apa yang kita rekomendasi kita bahas ini besok pada bisa pada cuan bisa pada cuan semua bisa comeback Oke selanjutnya kita masuk ke ulasan ya untuk ulasan saham apa aja sih yang 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 masuk di konsultasi Bapak Ibu teman-teman di grup saya belum buka ini nih uh, dia punya tabel ya yang tadi di Google Form oh ternyata nggak banyak juga nih wow nggak banyak cuma ada friend Mari dan Tekim oke okay. wow hebat sekali ketika market down malah nggak ada yang nanya dua empat jempol naik semua luar biasa itu tandanya kedewasaan trading yang baik <lumoh> friend Good ini dia hampir kena ini sebenarnya support ini dan lihat tuh dia kena endline rebound. Nah ini saya bilang besok kalau bisa naik di atas skyline keren ini ya silakan bapak ibu uh, besok kalau bisa naik di atas skyline ini silakan cicil beli moga moga bisa rebound. Nah, asing juga masuk loh hari ini asing masuk 49 miliar nggak main main ya. Terus habis itu mari. uh, anti badai. Hold aja ini, hold ya. Kalau jebol ini, kalau jebol ini deh. Kalau jebol sebentar saya turunin deh. Nah kalau jebol 462 atau jebol selendang, cut loss dulu ya, cut loss dulu. Kita disiplin ya disiplin. Terus terakhir tekim, tekim saya bilang belum oke, okay. belum oke. Okay. Walaupun dia masuk asing masuk terus di ketika dia turun, baru oke okay kalau dia mulai masuk ke dalam selendang, ya ke level 6875 ke 6875 saya bilang baru masuk ke aman 69 lah ini baru areal aman ini belum belum form untuk buy kalau sekarang spekulatif banget ya spekulatif tapi baru kalau dia bisa masuk di sini itu baru baru cicil beli baru nambah lah baru nambah kalau sekarang maksimum 10% atau 15% dulu kalau udah di atas ini bagus lagi kalau di atas lendang maksimum 50% udah harapan kita bisa segera rebound. Nah, se sebenarnya gini, Tekim dan INKP Bapak Ibu, ini sekali lagi saya ingatkan, dia karena pajak karbon tambahan karena dia non ESG. Perusahaan ini non ESG. Jadi mungkin dia ada salah satu efek pengurangan portofolio dari para fund manager yang konsen di ESG, ya. Oke, okay, jadi jangan kaget kalau kalau kondisi masih downtrend dulu, tapi nggak apa-apa. Manfaatkan aja untuk beli dan kita yakin ini pesan bagus dan pasti ada waktu untuk dia rebound Oke, okay, itu bapak ibu komplit uh, ya, mulai dari insight, market review, rekomendasi, ulasan saham. Wow ya, Winner Stocks luar biasa sekali. Jangan lupa sekali lagi undang teman-teman, ajak rekan-rekan Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini. Kita akan selalu memberikan yang terbaik, ulasan-ulasan yang up to date dan relevan dengan kondisi pasar dan memberikan opini yang sejujur mungkin dan senetral mungkin tanpa keberpihakan. Dan saya juga sebelum ini saya juga harus ngomong juga bahwa apa yang kita share ini hanya sebagai bentuk pembelajaran saja, bukan rekomendasi untuk Bapak Ibu Buy dan sell ya dan setiap tindakan yang mengacu terhadap rekomendasi yang kami berikan tadi sepenuhnya adalah tanggung jawab resiko dari bapak ibu sendiri yang melakukan aktivitas trading tersebut di luar itu di luar tanggung jawab uh, Winner Stocks Indonesia. Oke okay. terima kasih sudah nonton acara ini sudah selalu mendukung video-video dari Winner Stocks terima kasih bapak ibu. Tidak lupa saya selalu mendoakan yang terbaik, selalu sehat untuk Bapak Ibu dan happy profit. Jangan lupa untuk tetap bahagia walaupun market kurang kondusif. Stay safe semua, stay healthy and god bless. Jangan lupa, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi salah satu cara untuk kita terhindar dari Covid selalu keep maintain punya hati yang selalu gembira. God bless semua.